Oke, salam jumpa dengan saya Paico, orang yang paling ganteng di konten ini dan sangat baik hati, tidak sombong, mau berbagi ilmu. Hari ini sesuai tantangan kemarin dari beberapa penggemar saya untuk bikin donat. Hari ini saya buat donat yang harga jualnya cukup WOW. Wow. Seperti ini, maaf jauh banget, seperti ini. Ini HPP-nya tidak sampai 400. Terus yang ini donat sempol ini 350 rupiah. Terus yang ini, yang WOW ininya, kita lihat pelan-pelan. Jangan kaget, jangan dedek, jangan kagetan, jangan gumunan. Nah, lihat. Nah, ini seperti yang dijual 1.500 di warung-warung itu. Oke, daripada saya ngomong tidak jelas pada ngantuk semua, akan kita mulai. Untuk resepnya, karena saya itu orang pelupa dan sedikit tua, maka saya bacakan saja. Maka jangan skrip, jangan lompat, akan ketinggalan berita yang up to date tentang perdonatan murah atau paket hemat. Oke, yang pertama, tepung. Ini 400 gram. Tepung protein tinggi. Kita singkirkan dulu. Tepung protein sedang, 100 gram. Terus ada gula, supaya manis seperti saya. Gula pasir 70 gram. 10 gram. Ada susu bubuk. Hari ini kita menggunakan produk Menara Ultra, ada Beast Blender, ada Plambodi, ada Petai Kerit. Ini 20 gram. Ingat, ini setengah kilo. Garam 7 gram. Ada pengempuk roti 5 gram. Ragi 8 gram. Baking powder 2 gram kita masukkan. Karena ini setengah kilo, tetap telur satu. Enggak mungkin telur setengah. Ya. Terus kita masukkan pedanya. Kita aduk seperti tadi, seperti biasanya. 2-3 menit cepatan rendah dulu. Kita putar. Kalau nggak diputar nggak jalan. Aduk sebentar dulu. Oke, kita masukkan air kurang lebih 275 seperti ini air. Kita bisa menggunakan air es ataupun air L. Apa itu saya? Air ledeng atau air pam ataupun air sumur. Yang penting sudah dimasak biar bakterinya mati. Oke, kita aduk kurang lebih 3-4 menit. Ya, caranya seperti ini. Yes, kita aduk. Kita lihat pelan-pelan. Ya, kita aduk. Air kalau kurang kita tambah. Oke, setelah kurang lebih 3-5 menit, adonan siap untuk dimasukkan mentega. Jumlahnya mentega adalah untuk setengah kilo resep 60 gram. Kita pegang seperti ini, nggak lengket. Kita turunkan di sini. Turunkan. Dan campur rata. Ini mentega kita masukkan, kita aduk. Dan low speed atau kecepatan rendah kurang lebih 2-3 menit. Terus terakhir kecepatan tinggi ataupun sedang kurang lebih 5-6 menit. Oke, kita aduk. Adonannya. Oke, setelah kurang lebih waktunya tadi saya sampaikan di awal, maka jangan skip. Adonan siap untuk diangkat. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat, ini kita lihat. Sampai nggak lengket di tangan. Nah.
siapa tepung. Oke, seperti ini kita lihat adonannya. Bagus, terus langsung kita timbang. Kalau untuk adonan dua piece, donat pisang atau banana donat bahasa Jawanya, itu timbangan 30 gram. Kalau untuk sempol atau seperti ini, kita lihat sempol seperti ini loh. Nih, bukan sate dot tapi sempol ini timbangan 35 gram. Oke, kalau untuk yang reguler seperti ini timbangan 35 gram juga. Oke, akan saya timbang sesuai dengan kebutuhannya. Lumayan juga ya. Inilah setengah kilo dapat 1 2 3 4. Ini dapatnya berarti 22 dengan timbangan dari 35 30, tapi kalau timbangan 30 kurang lebih dapatnya sekitar 40-an, 35, oke? Kita mulai dari pertama yaitu donat sempol. Kita keluarkan alat ajaib kita. Apakah itu? Tusuk sate. Caranya seperti ini. Kita lihat. Kita panjangkan dulu, jangan paksa. Ya. Ingat yang pertama kali dibuletin, pertama kali kita kerjakan. Oke. Oke, ini. Ya. Kita bikin. Ya, caranya gampang kan? Lihat. Seperti ini, ambil tuh sate. Ingat, ngambil di bawah dulu. Jangan dipaksa, gulung sisa gini aja. Seperti ini, ikutin aja harusnya. Seperti ini. Kita kunci. Oke, seperti ini. Taruh di sini. Oke, seperti ini, taruh lagi. Kita bikin lagi, caranya sama. Ini kurang lebih sekitar 20-an cm panjangnya. Mengecil, membesar, 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 mengecil lagi jadi seperti stick ujungnya. Siapkan lagi. Ini sama caranya. Gulung ulang. Donat sempol. Lagi. Lagi. Sekarang donat yang biasa ringnya kita menggunakan teknik Taiwan donat, jadi kita nggak buat seperti ini kita lubang, tapi cukup gampang aja Taiwan donat seperti ini jadinya nantinya seperti ini mas ya. Oke, kelihatan mas? Oke, kelihatan cara gini. Panjangkan dulu. Lihat ini seperti ini, pipikan ujungnya ketemu, kelihatan mas? Oke, tutup, 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 tutup. Ini kita kasih seperti ini. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Panjangkan lagi. Karena dengan teknik Taiwan donat, kita membuang adonan atau gas yang dalam adonan jadi halus. Kalau kita bolong, itu nanti ujung-ujungnya donat gampang gembes, keduanya banyak udara, terus gampang kempes. Nih, seperti ini. Gampang buka, terus
Dua pisangmu sama, oke, seperti ini caranya. Panjangkan dulu, diamkan dulu sebentar. Oke, lagi. Oke, yang pertama ini sini, seperti ini caranya. Gitu kan? Sop aja. Kurang lebih 20 cm juga, ambil pisang. Caranya sama, dari atas nanti dari bawah. Putar sini, putar begini. Lihat seperti ini, apa yang kelihatan? Ini kunci di dalamnya, masukkan ke sini, oke? Itu lagi. Caranya sama, lihat. Oke, ambil lagi dari atas. Putar, jangan ditarik, ingat aja, ikutin aja adonan. Seperti ini. Seperti ini, oke. Lakukan sampai adonan habis. Setelah melalui ekstra perjuangan, kita bikin jadinya seperti ini. Hari ini kita bikin donat topisnya itu 12, yang donat reguler seperti ini. Seperti ini. Ini dapat 11, ini 4. Kita diamkan kurang lebih 25 sampai 35 menit dari sekarang. Oke, untuk tipsnya waktu goreng donat, kita tidak usah menggunakan api terlalu panas. Jadi pakai api sedang, terus kita tidak usah bolak-balik. Kita masukkan ini yang donat pisang dulu, panas, pelan-pelan, panas. Tiga-tiga aja. Kita lihat bagaimana mekarnya. Bisa disut, Mas? Kita balik. Untuk warna sesuai selera, bisa kita menggunakan golden kemasan lah, atau kuning kemasan, atau agak brown kecoklatan. Jadi bisa menggunakan dua warna, oke. Kurang lebih waktunya 1 sampai 2 menit ya. Kita balik sekali lagi, sudah matang. Wush, luar biasa. Ini panas beneran, nggak bohong ya nih. Yeah, panas beneran kan ini kan. Yes, kita goreng lagi, pelan-pelan. Kita sok dulu ke sini. Sok itu bahasa Inggrisnya tuh kita gulung kan. Ingat, tidak usah kita bolak balik. Kita cek, kita injen itu apa? Kita inguk, kita pelan-pelan seperti ini. Nah, gini. Smooth aja. Karena bikin roti, bikin donat pakai hati. Jadinya hati-hati, biar kena panas. Karena ini panas tenang ini ya. Orang selalu bilang harus whitening, enggak juga. Jadi yang penting matang, yang makannya sempurna. Hanya salah satu untuk menandakan sempurna itu pakai whitening. Tapi ada beberapa produk yang tidak perlu whiteningnya atau cincinnya. Kayak undi-undi itu enggak pakai whitening. Galundeng juga enggak pakai whitening. Nah, ini panas tenan ini. Nah, ini kita lihat. Kalau menggunakan baking powder itu jadi cepat merah, tidak menyerap minyak, otomatis minyak gorengnya awet. Oke, kita tuliskan. Kita gulungkan ke sini. Kita goreng yang sempoyongan. Ingat, apinya tidak usah pakai api besar. Ya, kita tata di sini. Nanti kita lihat.
Yes. Ya nih siapa bilang nggak keluar wetering, lihat nih. Apa ini? Wetering, wetering ada kan? Ngeyel. Nih ada juga kan? Nih. Mesti pada penasaran. Kayak apa seratnya? Sabar, aku bakal yang minyak goreng ya bro. Sabar bro. Oke kita lihat. Nih. Modif nih, wetering dulu, wetering. Nih, lihat. Seratnya. Tuh lihat. Tuh lihat. Tuh, gimana? Mas kameramen, kelihatan? Kelihatan? Lembutnya kita lihat. Tangan kiri ini kena punya goreng panas jadinya. Balik, tangan dibalik. Maaf lho, gak apa-apa ya. Maaf sih. Terus yang kedua. Nih, ini donat pisang. Dipotong aja. Lihat. Seratnya lihat. Rasanya bener-bener wah. Josh, ini donat sempol. Kalau untuk topping semua pada jago, tinggal coklat tua dilumerin, ditim, cair, terus ditopping seperti ini. Ngapain nggak saya tambahkan? Udah terlalu jago semuanya, nggak usah jadinya. Lihat, nah, ini podo loh, podo loh. 3-5 gram. Nah. Sama, ini lihat. Ini yang agak diso, yang kekuatan ini, lihat ini yang kelas. Tas premium, kita lihat. Cus, buh. Sik, bisa angkat itu kok. Nah, nih, lihat. Nih. Bagus kan? Nah, lihat, nih. Seperti ini. Untuk hantaran, untuk oleh-oleh, ataupun untuk buah tangan. Seperti ini bisa. Jadi, untuk topping, bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan harga. Dan kedua, untuk timbangan pun sama. Dan yang ketiga, harga jual mengikuti dari topping di atasnya. Jadi tidak semua sama. Mungkin seperti ini, bisa HPP cuma 3,5. Seperti ini 7,5. Yang ini, ini 1,500, ini 7,5. Jadi harga mengikuti topping dan kebutuhan pasar. Oke, intinya tetap subscribe, like, komen, dan wajib share. Nah, enggak tak dendol semuanya ya, oke. Di channel, apa? Pak Baju Baru, TBK Manda 2. Pokoknya satu lagi, 1% skill, 99% nekat, John. Oke, salam ketemu dengan Chef Paijo di next berikutnya.